Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat bertemu kembali dengan Abdul Channel. Ya, pada pembahasan soal-soal tentang laju reaksi bab yang ketiga. Kita mulai dari soal nomor satu. Dari hasil percobaan diperoleh hasil sebagai berikut. Ya, ada empat percobaan, ya, BRO3 min awal, BR min awal, H plus awal, dan waktu reaksi, ya. Nah, BRO3 min 0,4, BR minnya 0,24, H plusnya 0,01, waktunya 152 plus minus 6, BRO3 minnya 0,8, BR minnya 0,24, H plusnya 0,01, waktu reaksinya 73 plus minus 4. BRO3 minnya 0,4, BR minnya 0,48, H plusnya 0,01, waktunya 75 plus minus 3. Yang data terakhir, BRO3 min 0,8, BRO min 0,24, BR H plusnya 0,02 dengan waktu reaksinya 19 plus minus 4. Laju reaksi untuk BRO3 min ditambah 5 BR min ditambah 6 H plus menghasilkan 3 BR2 plus 3 H2O adalah, yang pertama tentukan BRO3 min. Nah, berarti lihat BRO min dan H plus yang sama. Berarti percobaan pertama kedua, ya, ini adalah naik dua kali, ya, ini percobaan, percobaan satu dan dua dinaikkan dua kali, laju reaksi menjadi dua kali, waktu menjadi per kalinya, maka 2 pangkat x sama dengan 2, sehingga x sama dengan 1, sehingga untuk BRO3 min order reaksinya adalah 1. Untuk mencari order BR min, ya, kita lihat konsentrasi BRO3 min yang sama dan H plus yang sama. Percobaan 1 dan 3, percobaan 1 dan 3. Ya, jadi percobaan 1 dan 3 BRO minnya dinaikkan 2 kali. Nah, ini kita naik 0,24 jadi 0,48, berarti dinaikkan 2 kali. Laju reaksi menjadi 2 kali, ya. Nah, ini dari percobaan, ya, yang kita gunakan itu percobaan 1 dan 3. Ini percobaan 1 dan 3. 152 jadi 75, berarti naik 2 kali, ya. Sehingga 2y sama dengan 2. Nah, sehingga order reaksi dari BR min sama dengan 1, ya. Yang terakhir, tentukan order dari H plus. Lihat BRO3 min yang sama dan BR min yang sama. Nah, ini berarti pada percobaan 2 dan 4. Ini sama 0,8 0,8. BRO minnya 0,24 0,24, ya, hingga percobaan 2 dan 4 yang dipakai menentukan order H plus, ya. H plus yang dinaikkan 2 kali, laju reaksinya menjadi 4 kali, ya. Percobaan 2 dan 4, ya. Ini ternyata naik 4 kali, ya. Jadi kita ingat bahwa waktu reaksi dengan laju reaksi berbanding terbalik, sehingga 2Z sama dengan 4, maka Z sama dengan 2. Nah, sehingga laju reaksinya adalah V sama dengan K, konsentrasi BRO3 min pangkat 1, BR min pangkat 1, konsentrasi H plus pangkat 2, ya. Sehingga jawaban yang betul adalah jawaban C ini, ya. Nah, C, K BRO3 min, BR min, digalikan H plus pangkat 2, ya. Lanjut ke nomor 2. Dari percobaan reaksi penguraian N2O5 menurut reaksi, 2N2O5 menghasilkan 4NO2 gas ditambah O2 gas, diperoleh data sebagai berikut. Ya, N2O5 dan laju reaksinya diketahui, ada 3 data percobaan. Ya, konsentrasi N2O5 5 kali 10 pangkat min 3, laju reaksinya 0,62 kali 10 pangkat min 3. Konsentrasi N2O5 nya 2,5 kali 10 pangkat min 3, laju reaksinya 0,31 kali 10 pangkat min 3, ya. Data terakhir N2O5 1,25 kali 10 pangkat min 3, maka laju reaksi 0,155 kali 10 pangkat min 3. Nah, dari data tersebut maka rumus laju reaksinya adalah, ya, ada
5 option ya, nah, untuk menjawabnya, sehingga persamaannya hanya dipengaruhi oleh konsentrasi N2O5 ya, sehingga digunakan pada percobaan 1 dan 2 ya. Nah ini 5 jadi 2,5 berarti diperkecil ya, setengahnya ya, berarti setengah pangkat X. Nah laju reaksinya ternyata diperkecil juga ya, setengah ya, sehingga setengah pangkat X sama dengan setengah ya, sehingga X sama dengan 1 ya, sehingga laju reaksinya P sama dengan K konsentrasi N2O5 pangkat 1 ya. Apa jawaban yang tepat adalah D ya, jawaban yang tepat adalah D. Nomor 3, data percobaan untuk reaksi A ditambah B hasil ya, ada 5 percobaan ya, zat yang bereaksi A dan B ya, A itu ada yang serbuk, padatan, larutan dan larutan ya, sedangkan B ya ada larutan dengan konsentrasi 1, 1, 1, 2 dan 1. Nah, waktunya ternyata ada bervariasi, percobaan 1 20, percobaan 2 10, percobaan 3 40, percobaan 4 5, percobaan 5 5. Nah, suhunya semua sama 25. Untuk percobaan 1 dan 4. Nah, ini percobaan 1 dengan percobaan 4 ya. Kenapa kok terjadi perbedaan? Ini 20 sekon waktunya, sedangkan percobaan 4 waktunya adalah 5 sekon. Nah, ini dipengaruhi oleh serbuk sama larutan ya. Nah, serbuk sama larutan ya. Nah, di mana dalam bentuk serbuk ya itu lebih lambat bila dibandingkan dengan larutan ya. Nah, pada percobaan 1 dan 4 faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah luas permukaan sentuhan ya. Pada percobaan 1 zat yang berwujud serbuk, dan pada percobaan 4 berwujud larutan. Dan konsentrasi pada percobaan 1 zat yang konsentrasi zat B 1 molar pada percobaan B, dan konsentrasi zat B sama dengan 2 molar ya. Selain itu dipengaruhi oleh konsentrasi ya. Di jawaban yang betul adalah C, luas permukaan sentuhan dan konsentrasi. Kenaikan suhu umumnya menaikkan laju reaksi. Alasan yang tepat untuk menjelaskan hal ini adalah, nah, ini yang paling utama untuk menjelaskan kenapa kok dengan naiknya suhu laju reaksi makin cepat, itu karena dengan menaikkan laju reaksi ya, kenaikan suhu akan menaikkan laju reaksi, karena kenaikan suhu memperbesar energi kinetik dari molekul-molekul yang bereaksi ya, sehingga meningkat. Nah, itu nomor 4. Nah, lanjut ke nomor 5. Zat A dapat bereaksi dengan zat B menjadi zat C. Menurut persamaan reaksi, A ditambah 2B menghasilkan C. Ada 4 percobaan, A 0,01, B 0,1 dengan waktu 864. Percobaan 2, 0,02, B-nya 0,4. Waktunya 54. Ya, percobaan 3, A 0,03, B 0,3, waktunya 32. Percobaan 4, A-nya 0,04, B-nya 0,2, waktunya 27. Berdasarkan data percobaan di atas, persamaan laju reaksinya adalah, nah, ternyata di A tidak ada yang sama, di B juga tidak ada yang sama. Nah, bagaimana? Nah, tidak. Sehingga, pertama kita misalkan saja, V sama dengan K kali konsentrasi A pangkat X dikalikan V pangkat Z. A naik 2 kali, ya, dan B naik 4 kali. Nah, ini pada percobaan pertama dan kedua ya. Ini naik 2 kali, B-nya naik 4 kali ya. Laju reaksi naik menjadi 16 kali. Nah, sehingga kalau dibuat persamaannya adalah 2x ya ditambah dikalikan 4z sama dengan 16. Ya, ini dibalik karena waktu ya, 1/100 ya, 1/100 864 ya ini. 54 per 864 ya, 16 ya, 16 kali ya, sehingga 2 pangkat X plus 2Y ya sama dengan 2 pangkat 4 ya, sehingga ketemu persamaan yang pertama X ditambah 2Y sama dengan 4 ya. Nah, konsentrasi A dan konsentrasi B masing-masing naik 3 kali pada percobaan 1 dan 3. Ini naik 3 kali, ini naik 3 kali. Nah, ini naik berapa kali? Nah, ternyata jadi kita bandingkan yaitu pada ya, percobaan yang
ya. 864 untuk percobaan yang pertama dengan percobaan yang ketiga, 32. 32 per 864 kita sederhanakan jadi seperti per 27 ya. Hingga 3x kali 3y sama dengan 27. Sehingga 3 pangkat x plus y sama dengan 3 pangkat 3. Sehingga x plus y sama dengan 3. Nah ini kita gabung antara kedua persamaan ya. Ini kita gabung berarti dikurangi ya. Nah, x plus 2y sama dengan 4 dikurangi x plus y sama dengan 3. Nah, sehingga akan ketemu nilai daripada y-nya sama dengan 1 dan x-nya sama dengan 2 ya. Jadi ini kita gabung ya. Sehingga persamaan laju reaksinya V sama dengan K konsentrasi A pangkat 2 dikali konsentrasi B. Nomor 6. Reaksi akan berlangsung 3 kali lebih cepat dari semula setiap kenaikan suhu 20 derajat Celcius. Jika pada suhu 30 derajat reaksi berlangsung 3 menit, maka pada suhu 70 derajat Celcius reaksi akan berlangsung selama 3 menit, B 2 per 3 menit, C 1 menit, D 4 menit, E 12 menit. Nah ini kalau kita lihat perubahannya tidak terlalu besar, itu bisa di dengan menggunakan itu ya. Ini 30 3 menit, berarti kita naikkan jadi 50 ya. 50 berarti lebih cepat dari 3 menit. Dia lebih cepat berapa kali? Setiap kenaikan 20 3 kali lebih cepat berarti 30 jadi 50 berarti 1 menit ya. Nah, terus dari 50 ke 70 berarti kalikan lagi sepertiga berarti sepertiga menit ya. Maka jawabannya A ya. Atau pakai rumus T2 sama dengan sepertiga delta T per 20 dikalikan T1 ya. Jadi sepertiga kali 70 min 30 per 20 kali 3 ya. Sepertiga pangkat 2 kali 3 sama dengan sepersembilan kali 3 ya. Sehingga akhirnya adalah sepertiga menit. Nomor 7. Setiap kenaikan suhu 10 derajat Celcius, laju reaksi menjadi 2 kali lebih cepat. Suatu reaksi pada suhu 30 derajat mempunyai laju A. Bila suhu dinaikkan menjadi 100 derajat Celcius, maka laju reaksinya adalah ini agak jauh. Nah, apabila agak jauh maka pakai rumus ini. V2 sama dengan 2 pangkat delta T per 10 dikali V1 ya. 2 selisih suhunya 100 dikali 30 per 10 kali A ya, sehingga sama dengan 27 2 pangkat 7 kali A. Jawabannya 128 A. Sehingga jawabannya betul adalah E, 128. Jadi reaksi 2A ditambah 2B menghasilkan C ditambah 2D. Diperoleh data sebagai berikut. Ada 3 percobaan. Ini ternyata pada B ada data yang sama. Nah, berarti kita bisa menghitung order A. Ini berarti ini naik 2 kali, lajunya naik 4 kali. Maka 2 pangkat X sama dengan 4. Berarti order A sama dengan 2. Ya. Jadi reaksi B tetap A naik 2 kali. Nah, percobaan 1 dan 2. Sehingga 2X sama dengan 4, X sama dengan 2. Nah, pada A tidak ada yang sama. Berarti dibandingkan saja. Berarti kita bandingkan antara ya ini, jika A naik 3 kali ya dan B naik 2 kali percobaan 1 dan 3. Ini percobaan 1 dan 3 ya. Laju menjadi 18 kali ya. Jadi kita tidak bisa pakai data ini ya. Data 1 dan 2 ya, tapi dari 1 dan 3 ya. Ternyata naik 18 kali. Maka 3x ditambah kali 2y sama dengan 18. Nah, tadi x-nya sudah ketemu 2 masukkan ya. Jika maka 2 sama dengan 2y sama dengan 18, maka 2y sama dengan 2 ya. Karena ini kita bagi ya, 2y sama dengan 18 dari 9 ya. Sehingga 2y sama dengan 2, sehingga y sama dengan 1. Sehingga persamaan laju reaksinya V sama dengan K konsentrasi A maka 2 dikali konsentrasi B ya. Maka jawaban yang betul adalah B ya. Jika pembesaran atau pengecilan konsentrasi salah satu reaksi tidak mempengaruhi laju reaksi, maka tingkat order reaksi terhadap reaksi tersebut adalah, nah apabila tidak mempengaruhi artinya tidak mempengaruhi itu adalah order 0 ya, walaupun
konsentrasinya dirubah, maka dia tidak dipengaruhi. Itulah yang disebut dengan bereaksi dengan orde nol. Ya. Soal nomor terakhir, diketahui reaksi 2NO gas ditambah 2H2 gas menghasilkan N2 gas ditambah 2H2O gas. Jika konsentrasi gas NO dibuat tetap, sedangkan konsentrasi H2 ditingkatkan 2 kali, maka laju reaksinya meningkat menjadi 2 kali. Namun pada konsentrasi H2 tetap, sedangkan konsentrasi gas NO diturunkan menjadi setengahnya, laju menjadi 1/4. Maka persamaan laju reaksi tersebut adalah, namun menjawab soal ini harus dipahami betul-betul kalimatnya ya. NO tetap, nah ini NO tetap, sedangkan konsentrasi H2 naik 2 kali, berarti 2 kali. Laju reaksi menjadi 2 kali, maka 2Y sama dengan 2, Y sama dengan 1. H2 tetap, NO dibuat setengah, ya, laju reaksinya menjadi 1/4. Nah, laju reaksinya menjadi 1/4, ya. Maka setengah pangkat X sama dengan 1/4, sehingga X sama dengan 2. Nah, sehingga persamaan laju reaksinya, orde NO sama dengan 2, orde H2 sama dengan 1, ya. Sehingga jawaban yang tepat adalah C, ya. Itulah pembahasan-pembahasan soal laju reaksi bagian ketiga, ya. Nah, nanti kita lanjutkan ke bagian yang keempat. Terima kasih, semoga kita terus diberi kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Ya, selamat belajar, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.